Hujan deras yang turun sejak siang hingga sore hari menyebabkan Kabupaten Bandung terendam banjir. Selain intensitas tinggi, drainase yang buruk juga mengakibatkan sejumlah wilayah terendam banjir. Banjir yang menggenangi Jalan Raya Laswi Ciparai telah merendam jalan hingga setinggi 50 cm dengan panjang mencapai 1 km. Akibatnya kemacetan pun tak terhindarkan. Kendaraan roda 2 yang menerobos melintasi genangan banjir terpaksa mogok di tengah jalan. Jika banjir terus terjadi, maka wilayah Cienteng, Balendah, dan Kelurahan Andir terancam banjir besar karena Sungai Citarum dalam kondisi dangkal lantaran terdapat banyak endapan lumpur dan limbah.